Hai guys, hai Pascal, kembali lagi nih bersama Bacalmo. Siapa lagi kalau bukan In Love ID? Pascalku, mau tau nggak rahasia mantap-mantapan aku dan pasangan pakai kopi SLB, kopi sehat lahir batin, bikin ukuranmu makin besar, keras, kekar, dan juga pastinya jadi tahan lama. Khasiatnya bisa sampai 3 hari. Siap tempur pagi, siang, dan malam. Mantep nggak tuh? Pastinya aman karena sudah terdaftar di BPOM. Satu box isi 10 saset. Bisa untuk 1 bulan karena minumnya cukup 3 hari sekali aja. Ada promo nih guys, yaitu paket pasangan. Dua box dengan harga cuma Rp460.000 aja. Kopi SLB sudah terbukti dan teruji selama 3 tahun menjadikan banyak pria super dan jantan di atas ranjang guys. Jadi tunggu apa lagi? Buruan order, rasakan nikmatnya. Pasangan puas, Anda nikmat. Buat kalian yang suka bisnis, kalian bisa banget loh dapet cuan dengan cara menjadi seller dan distributor kita. Ayo buruan jadi tim cuan kita guys. Posisi seks yang paling populer tuh apa sih guys? Misionari ya, setuju kan? Posisi misionari itu tuh populer banget loh di kalangan cewek maupun cowok. Ya biasanya posisi ini tuh digunakan pada saat pertama kali baru memulai seks gitu. Baru nyoba seks nih, ya pasti pakainya misionari kan, gak mungkin ujuk-ujuk pakai doggy style, spooning, dan lain sebagainya. Pasti pakai misionari. Dan ternyata posisi misionari ini merupakan posisi terbaik dalam bercinta loh guys. Kalian mau tahu gak sih guys, kenapa misionari itu bisa jadi posisi terbaik pada saat seks? Penasaran kan? Kalau penasaran, yuk simak video aku sampai habis. Tapi sebelum itu, seperti biasanya aku gak bosan-bosan ingetin kalian buat subscribe channel aku. Dan jangan lupa klik tombol lonceng notifikasi biar kalian tuh gak ketinggalan setiap kali aku upload video. Oke, gampang kok. Di poin pertama yaitu sangat baik untuk berkomunikasi. Kata siapa pada saat seks kita gak butuh yang namanya komunikasi? Justru butuh banget loh guys. Nah, di posisi misionaris ini itu memudahkan kita berkomunikasi dengan pasangan. Komunikasinya tuh antara lain. Nih, bertatap-tatapan mata yang bikin suasana bercinta itu makin hot. Dan juga berkomunikasi lewat bibir, yaitu lewat ciuman. Poin selanjutnya yaitu ada banyak cara untuk menyempurnakannya, guys. Jadi sebenarnya kalau kita pinter, kita tuh bisa loh posisi yang klasik gitu bisa dibikin lebih wow, lebih enak jatuhnya. Kayak misalkan gini, pas lagi posisi misionari itu kita bisa tambahin bantal maupun guling di bawah pinggul si cewek biar nanti si penisnya tuh bakal lebih dalam gitu masuknya. Dan juga posisi misionari itu memudahkan kita untuk melakukan berbagai macam variasi seks. Maksudnya bumbu-bumbu seksnya itu loh seperti ciuman, raba-raba, remas-remas, dan lain sebagainya itu sangat mudah digunakan pada saat posisi misionari ini. Poin yang selanjutnya yaitu baik untuk si pemalas. Jadi nggak mau terlalu capek, nggak mau terlalu ngelakuin banyak hal, ya udah pilih aja posisi misionaris. Cukup rebahan, ngangkang, udah deh tinggal perewian, ya kan? Rahasia payudara besar dan kencangku yaitu aku pakai SLB Premium Bathtub Concentrate Serum. Bikin bokong besar, alami, dan juga seksi loh. Mengandung antioksidan dan antiinflamasi yang dapat membantu mencegah sel kanker dan juga tumor. Membantu melancarkan aliran darah sehingga membuat payudara lebih berisi dan juga kencang guys. Sudah pasti aman karena terdaftar di BPOM guys.
Walaupun begitu, jangan sampai sesi bercintanya tuh cuman gaya misionaris doang ya. Kasian loh cowoknya di atas susah payah melakukan genjotan sendirian. Ya gantian lah, sekali-kali nyobain posisi yang lain, jangan misionaris doang. Tapi sebenarnya walaupun di bawah, cewek itu tetap ngerasain capek loh guys, karena ngangkang. Kecuali kakinya itu nggak ngangkang ya, tapi dilurusin gitu loh. Bisa loh guys, misionaris tapi kakinya dilurusin. Coba deh, berimajinasi. Poin yang selanjutnya, kalian bisa leluasa berciuman dengan pasangan. Posisi misionaris mah udah nggak usah diragukan lagi. Di posisi itu kita tuh bisa mencium dan dicium sambil merasakan kenikmatannya pergenjotan. Dan juga pandangan mata pada saat mantap-mantapan, pada saat bercinta itu penting banget loh guys, biar semakin intim gitu bercintanya, semakin dalam rasanya. Nah, posisi misionaris ini terbaik loh dalam melakukan semua itu. Poin yang selanjutnya yaitu tidak berbahaya. Ada banyak pria, nggak sedikit pria yang ngalamin penis patah pada saat mantap-mantapan guys. Nah, di posisi ini cowok tuh bakal aman deh, bakal terhindar dari yang namanya cedera ataupun sampai patahnya penis. Jadi kalau cewek kalian minta di bawah, udah iyain aja daripada kalian punya resiko lain gitu, resiko cedera penis ketika kalian menggunakan posisi lain. Ya intinya sih tergantung pribadi masing-masing ya, yang penting kalian tuh berhati-hati pada saat bercinta. Jangan karena nafsu kalian hilang kendali gitu, pergabrutannya tuh gak terkontrol sampai bikin sakit sana sini. Nah guys, itu dia beberapa alasan kenapa posisi misionaris itu merupakan posisi terbaik yang bisa kalian gunakan pada saat bercinta. Segini aja dulu ya guys video aku kali ini, dan tunggu aku di video berikutnya yang pastinya akan sangat menarik dan juga bermanfaat tentunya. Oke guys, sampai jumpa, dah.